Okay guys, apabila kita mula workout, semestinya kita akan mula cari suplemen untuk bantu kita dapatkan hasil yang kita nak dengan kadar yang lebih cepat. Selain daripada whey protein, kreatin merupakan salah satu suplemen yang paling banyak dikaji dan mampu memberi hasil yang sangat baik. Jadi dalam video ni saya nak kongsikan apakah jenis-jenis kreatin yang wujud dalam market sekarang, adakah kreatin menyebabkan rambut menjadi gugur dengan cepat dan macam mana nak ambil kreatin dengan dos yang betul. Kita tengok lepas. Assalamualaikum guys, what's cracking, back with another video. Okay guys, benda pertama yang wajib kita tahu mengenai kreatin ni adalah kreatin bukan steroid dan bukanlah benda yang asing. Kreatin ni wujud dalam makanan-makanan seperti daging, ikan dan ayam, dan badan kita juga menghasilkan kreatin sendiri. Contoh, dalam 100 gram daging merah terdapat kira-kira 0.9 gram of kreatin, dan nilai ni akan makin berkurangan bergantung kepada cara dan berapa lama kita masak daging tersebut. Kreatin ni dapat dihasilkan oleh hati kita sendiri melalui gabungan tiga jenis amino acid, iaitu arginine, glycine dan juga methionine. Secara amnya, badan kita tidak menghasilkan kreatin dengan terlalu banyak, lebih kurang 1 gram sahaja setiap hari. Tujuan atlet mengambil kreatin tambahan sebagai suplemen adalah untuk meningkatkan stok kreatin dalam otot. Lebih banyak stok kreatin disimpan dalam otot kita, lebih banyak tenaga yang dapat dihasilkan dan meningkatkan performance kita dalam gym atau semasa bersukan. Perkara kedua yang wajib kita tahu adalah berapa banyak nak ambil kreatin setiap hari. Bila kita bercakap mengenai dos kreatin ni, ada dua cara yang kita boleh buat. Cara yang pertama dikenali sebagai loading dose, di mana kita mengambil 20 gram of kreatin setiap hari selama 1 minggu, diikuti dengan 5 gram setiap hari untuk maintenance. Cara kedua adalah dengan mengambil 5 gram sahaja setiap hari sebagai maintenance, tak perlu nak loading dose. Jadi tujuan kita buat loading dose adalah untuk kita saturate, penuhkan muscle kita dengan kreatin dalam masa yang singkat. Dia hanya mengambil masa 1 minggu kalau kita buat loading dose, dan mengambil masa 3 ke 4 minggu kalau kita ikut cara yang kedua tadi. Cuma dengan loading dose, selalunya ada kesan sampingan sikit dari segi penyerapan dalam usus. Perkara ketiga yang wajib kita tahu semasa mengambil kreatin ni adalah berkaitan dengan kesan sampingan. Kesan sampingan utama mengambil kreatin ni adalah dari segi masalah cirit birit, kembung dan juga sakit perut. Banyaknya disebabkan oleh cara pengambilan kreatin yang tak betul. Especially kalau kreatin monohidrat, dia memang susah sikit untuk larut dalam air, dan serat-serat yang tak larut tu boleh menyebabkan masalah sakit perut dan cirit. Selalunya kalau saya masukkan 1 ke 2 liter air untuk larutkan kreatin. Tu pun agak susah untuk kreatin ni larut. Tahu lagi teruk daripada dry scoop masuk dalam mulut, dia kumuk-kumuk-kumuk, telan. Sebab kreatin yang tak larut memang tak akan diserap oleh badan kita dan boleh menyebabkan banyak kesan sampingan. Untuk buah pinggang pula, pengambilan kreatin ni boleh meningkatkan byproduct dia, iaitu kreatinin. Di mana doktor menggunakan kreatinin ni sebagai marker untuk menunjukkan kesihatan buah pinggang pesakit. Jadi kalau kita dah buat medical check up ataupun jumpa doktor, tolong maklum kepada doktor yang kita mengambil suplemen kreatin. Kalau tak, terkejut doktor ingat buah pinggang kita dah rosak. Kerana yang keempat yang semua orang nak tahu adalah, adakah kreatin ni menyebabkan rambut menjadi gugur dengan cepat? Semua ni bermula dengan satu kajian yang dilakukan pada 2009 di South Africa dalam player-player rugby. Atlet rugby ni diberi 25 gram of kreatin setiap hari selama 1 minggu dan 5 gram of maintenance selama 2 minggu. Hasil daripada kajian ni menunjukkan peningkatan dalam hormon DHT atau dihydrotestosterone, di mana DHT ni dikaitkan dengan masalah rambut gugur dalam lelaki. Ada banyak problem dengan kajian ni, tetapi yang utamanya adalah kita jump to conclusion dan kita kaitkan peningkatan DHT ni dengan rambut gugur walaupun tak ada bukti. Nombor 2 dalam beratus-ratus kajian kreatin ni, hanya kajian ni sahaja yang menjumpai peningkatan dalam DHT ni. Yang ketiga, walaupun berlakunya peningkatan DHT dalam subjek-subjek yang mengambil kreatin ni, peningkatan ni masih dalam kita panggil normal range of DHT. Jadi guys, untuk kreatin dan masalah rambut gugur ni, selagi tak ada kajian lain yang boleh replicate dan jumpa findings yang sama, kita ambil langkah selamat dan kata findings dia ni inconclusive dan kita tunggu lebih banyak kajian yang dilakukan. Tapi kalau kita ambil kreatin dan kita rasa yang rambut kita gugur lebih banyak daripada biasa, dan langkah yang selamat adalah untuk kita stop ambil kreatin, walaupun benda tu mungkin betul ataupun mungkin perasaan sahaja. Perkara yang kelima yang wajib kita tahu adalah jenis-jenis kreatin yang wujud dalam market. Setakat hari ini terdapat lebih kurang 5 jenis kreatin yang dimarketkan. Kreatin lain yang wujud adalah seperti kreatin HCL, kreatin citrate,
kreatin ethyl esters, kreatin nitrate dan macam-macam lagi. Tetapi perbezaan kreatin-kreatin yang lain ni, perbezaan dia tu taklah signifikan berbanding dengan monohydrate. Dia akan lebih dari segi penyerapan dia ke dalam badan dan juga berapa cepat dia boleh saturate muscles kita. Dan yang paling penting, harga dia pun jauh lebih tinggi berbanding dengan kreatin monohydrate. Tetapi kreatin yang paling banyak dikaji dari segi keberkesanan dan juga keselamatan tak lain dan tak bukan adalah jenis kreatin monohydrate. Jadi sekiranya anda sekarang ni duk menggunakan kreatin, bagi tahu saya dalam komen jenis apa dan brand apa yang anda sedang guna. Dan bagi anda yang baru nak berjinak dalam gym ataupun bersukan, anda boleh consider kreatin ni sebagai suplemen harian anda. Tetapi kalau anda ada masalah kesihatan buah pinggang ataupun masalah jantung, seeloknya anda berbincang dengan doktor dulu sebelum mengambil kreatin ni. That's the video guys. Saya harap bos konten seperti ini. Kalau hampa dapat apa-apa manfaat daripada video ni, jangan lupa like dan subscribe. Tinggalkan soalan hampa di ruang komen di bawah. Kita jumpa dalam video seterusnya.